tolonglah kalau bawa makanan atau keluarga bawa makanan tuh, makan di sini boleh, bebas makanan di sini, tapi tolong sampah harus dijaga. Kita menjaga kebersihan dari pihak masyarakat Ambulunya atau tamunya. Itu sampah, itu bekas makanan sampah itu dikumpulkan, jangan buang sembarangan. Diharap begitu tamu-tamu yang datang ke wisata mangrove Ambulu ini, supaya kita bersih, sehat, dan aman tanpa gangguan sampah. Itu harapan Pak Kheron ya? Iya, itu harapan saya, itu saling menjagalah. Ini saya sedang berkunjung di tempat wisata buatan, yaitu wisata hutan mangrove yang ada di Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Nah, ya, saya sengaja ke sini hanya itu, teman-teman, sekedar mengecek sampai sejauh mana proses pembuatan wisata hutan mangrove. So, teman-teman, mari kita jalan lebih ke depan lagi biar teman-teman tahu. Nah, itu tracknya, teman-teman, yang sudah dibuat. Ini belum selesai, ini baru 90% proses pembuatannya, teman-teman. Ini cocok, teman-teman, tempatnya itu. Nah, di sini itu banyak itu, teman-teman, burung endemik seperti burung cogrek, burung lekok, burung kuntul, dan binatang-binatang biota-biota laut seperti kepiting tuh. Kepiting bako ada di sini. Jadi selain kita melihat pepohonan yang rindang, kita juga melihat burung-burung yang berterbangan atau yang sedang berkicau, dan ada juga biota-biota hutan mangrove seperti kepiting ada di sini, teman-teman. Jadi ya lumayan bagus lah untuk menghilangkan stres.
itu teman-teman masih ada pekerja yang sedang bekerja. Nanti saya coba bertanya sama pekerja, sampai kapan sih selesainya pembuatan wisata hutan mangrove ini, supaya teman-teman nanti nggak penasaran lah. Nanti saya coba untuk bertanya ke pekerja, mungkin pekerja lah yang lebih tahu selesainya kapan dan nanti bisa dikunjungi itu kapan. Balung kan mati. Nah, ini teman-teman track yang lagi dibuat, buat itu buat nanti buat selfie para pengunjung. Nah, itu tracknya tuh dari bawah mengundang ke atas kayak seperti naik tangga tuh. Nah, itu nanti di sana tuh buat selfie-nya tuh. Nah, ini teman-teman, saya sudah menaiki tangga tempat selfie. Nah, ini posisi saya teman-teman, ada di atas trek ini, trek yang dibuat untuk selfie nanti para pengunjung. Nah, ini saya sudah berada di atasnya, itu seperti tower lah, cuma di sini ketinggiannya itu mengukur nggak melebihi dari pepohonan, ya lumayan tinggi lah, kurang lebih 10 meter lah. Nah, ini saya berada di ketinggian trek wisata hutan mangrove yang nanti diperuntukkan trek ini buat khusus para pengunjung yang mau selfie. Ini tempat yang bagus teman-teman untuk berpose bersama keluarga nanti, bersama pacar. Nah, ini tempat bagus lah pemandangannya teman-teman, lihat sendiri kan. Nah, ini saya berada di tempat selfie ini teman-teman. Kita turun, coba turun lagi ke bawah. Teman-teman, saya coba bertanya ke pekerja, nanti selesainya berapa hari lagi? Saya mau coba bertanya sebentar sama pekerja, barangkali pekerja tahu. Mas, siapa namanya mas? Mas Gandhi, ini pekerjaan ini selesainya berapa hari lagi? Kayaknya kurang lebih setengah bulan. Setengah bulan ya? Iya. Sebelum bulan puasa sudah rapi, sudah dimasukin, sudah diresmikan. Yang ini yang men itu ya, maksudnya yang mendekorasi Pak, siapa namanya tadi? Mas Gandhi ya, yang mendekorasi tempat selfie ini. Iya. Ini kekuatan nanti diinjak atau ditumpangi berapa orang kekuatannya nanti, kapasitasnya itu? Kapasitasnya buat 3 orang. 3 orang. Kurang lebih 4. 4 ya? Iya. Barangkali nanti teman-teman yang mau selfie ini bareng-bareng sama keluarga itu ya, bisa ya? Bisa. Ya. Nah, itu teman tahu sendiri, saya sudah berbincang-bincang dengan Mas Gandhi yang membuat dekorasi tempat selfie ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya lebih bagus lah.
bambu-bambu yang ditancapkan di agak menjorok ke sungai itu. Rencana sih buat nanti buat selfie juga, dan nanti buat para pengunjung yang mau naik perahu yang melihat ke laut tuh. Nah itu dermaganya tuh bisa dijadikan untuk dermaga nanti buat para pengunjung yang mau naik perahu yang mau ingin melihat ke laut tuh, nanti startnya itu dari situ tuh, dari bambu-bambu yang ditancapkan agak menjorok ke sungai itu. Ya perkiraan sih nanti diprediksi kata pekerja yang saya tadi udah dikomentari itu, perkiraan itu bulan puasa udah selesai. Jadi bulan puasa itu bisa buat ngabuburit. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan saya. Mudah-mudahan teman-teman setelah melihat video yang saya tayangkan ini ada rasa tersendiri dan terhibur lah. Nah kalau teman-teman ingin selalu mengikuti video-video saya, jangan lupa teman-teman subscribe dan klik loncengnya itu agar tetap teman-teman bisa mengikuti video-video yang saya tampilkan. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Lain kali kita bisa disambung kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.